Oke, ini bisnya kita mau berangkat ke Denpasar. Mantap. Serius? Matur nuwun. Hati-hati. Sehat selalu, nanti sukses selalu. Lewat sini mampir rumah Pak Sakti. Siap, aman. Katanya mau ambil ke Madura ya? Ini ya udah lunas, besok mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Sahbudin Erwin di Pergi Jauh Naik Bis. Oke, ini dia di Terminal Salohaji Ponorogo. Hari ini saya akan trip ke Denpasar, Bali. Sudah pesan tiketnya dari kemarin dan saya mendapatkan bus Setiawan. Nah, kenapa ini dipilih? Karena menurut saya dia itu kalau nggak salah jalurnya lewat selatan ya, lewat Trenggalek, lewat Tulungagung. Nah, itu saya belum pernah. Nah, kemarin saya udah pesan tiketnya, udah booking, udah bayar, udah lunas. Jadi sekarang tinggal konfirmasi ulang lagi. Oke, yuk kita ke akhirnya. Salam gokil. Nah, ini tiketnya nih. Peo Setiawan. Sebenarnya saya udah agak lama ini nginterin bis ini, pengen naik ini, penasaran. Selain jarang terekspos, juga jalurnya itu cakep dia. Ini dapat makan nggak ya? Dapat makan. Tahu ini dapat makan apa? Ibu, ini dapat makan nggak? Nggak ya? Oh, sekali. Alhamdulillah, mantap. Wah, seru juga naik ini. Ya, siap. Mantur nuwun. Dengan bapak siapa? Pak Didi. Pak Didi. Sukses selalu, Pak. Mantap. Oh, yang itu ya? Bukan. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sahbudin Erwin Pergi Jauh Naik Bis. Nah, ini dia bisnya sudah ada di lintas. Pak, makasih Pak ya. Siap. Oke, ini bisnya kita mau berangkat ke Denpasar. Mantap, ikuti terus perjalanannya, tonton videonya sampai habis. Yuk kita naik. Jalur ke sana sebenarnya trayek punya. Magetan ada. Mau Magetan ada. Teman-teman udah dikasih servis makanan berat nih kayaknya, sama ini air minum. Nah, mantap buat perbekalan sampai Denpasar. Ayo Pak ke Bali Pak. Ayo. Ada masnya berdua doang di sini. Ini ada toiletnya ya?
ada smoking area, terus apa lagi? Kursinya dua-dua. Ini ada colokan itu gensip nih. Nah ini kelasnya eksekutif berarti ya? Eksekutif dua-dua. 28. Ada berapa? Kursi 28. Wah, lega dong. Kalau 28 lega. Kursinya cukup. Iya benar. Hai rimba kencana. Ini patennya mana armada yang ini, Pak? Berarti apanya? Patennya apa? Patennya Magetan, Mas. Mau Magetan, ini mobil Magetan ini berarti. Ya. Oh, iya iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sakita. Pak Sakita. Kalau ini dengan Mas siapa? Mas juga. Gimana hari ini, sehat ya? Sehat. Sehat banget. Setiawan jantan kok supirnya. Engkel loh, tapi kuat insya Allah. Jam 1 siang sampai dan jam 1 siang sampai dan merah. Kuat ya kata. Pulang ke Lerang, 22.000 hasil tarik. Coba apa-apa. Menarik nih teman-teman di sini. Uang 5.000 itu bisa makan kenyang ya, Pak ya? Bisa hidup sini ya. Kata bapaknya sama Bu pada ngopi gitu ya. Cangkrungan. Pengen ngopi di angkringan. Banyaknya kecilnya. Tinggal pilih. Murah-murah. Murah ya biaya hidup ya. Sampean kalau malam di Jalan Doho Kediri, itu Malioboro-nya Kediri. Mulai jam 9 pengen kuliner makan apa aja jalan itu aja. Pusat jajanan itu ya, Pak ya. Jadi kalau main ke sini jangan takut kelaparan, jangan ya, takut Pak ya. Kemahalan jangan takut kelaparan. Kediri, Trenggalek, Tulungagung. Oh, gitu ya. Enak-enak. Ini daerah apa, Pak? Ini Trenggalek masih, Mas. Ini Tunggurah. Berarti Setiawan yang Kediri itu jam berapa, Pak? Dia berangkat ya? Iya. Seharusnya jam 1. Oh, jam 1. Ada berapa keberangkatan, Pak? 1. 1. Jam 1 aja ya. Melihat penumpangnya kalau ramai ya bisa 2, bisa 3. Oh. Iya, iya. Sampai dari Madura, ada yang dari Bojonegoro ketemu deh. Oh, gitu. Biasanya ke Padang gini. Berapa jam tuh, Pak, kira-kira? Dari sini 1 jam. 1 jam mana? Ya kalau di daerah sih lancar-lancar aja ya. Mas rame. Minggu dari Surabaya kan mainnya ke sini semua, cari yang dingin. Oh ya? Surabaya sini. Pagi, rame. Minggu sore harus balik, macet pasti. Iya, iya. Masuk Tulungagung kelas 20. Kalau tempat kita daerah Jawa, daerah Jakarta, Nongrong. Ya. Sini Cangkrung. Dari klub-klub RE King, Vespa, mobil-mobil tua, jalan kota. Kita ke sana, Mas. Oh. Sana. Ya, ya. Ini lewat alam ya. Oh.
Jadi penumpang dari 4 jurusan tuh ketemu di Gempol itu. Nanti yang berangkat 1 bis, 2 bis gitu. Iya. Karena enggak mampu buat operasional. Karena enggak mampu. Kembali itu penyeberangan itu pakai udah mahal. Saya menyukai pekerjaan ini. Dan gimana saya harus berhasil? Gimana harus saya melangkah? Saya jaga gitu. Kita cuma tahunnya cari toh, enggak mikir orang lain ya susah juga. Enggak jalan. Ya emang harusnya begitu Pak. Semua pekerjaannya kan seperti mata rantai Mas. Putus satu ya enggak, enggak bisa kerja gitu. Cuma saling berhubungan. Sampean saya mas, sampean sama saya berhubungan. Udah masuk Kediri ya Pak ya? Ini belum? Perbatasan. Perbatasan. Sana nanti perbatasan. Oh iya. Kali Berantas. Kali Berantas. Jembatan Mujeng satu. Sungai Berantas. Saya mau nyat banyak sih. Oh gitu? Oh. Mujeng. Oh. Nah ini mau nyat. Oh iya. Ada mau nyat. Jembatan itu ganggu sama yang lewat nggak jalan kaki? Kadang-kadang ya? Enggak, oh enggak. Sayur itu biasanya sayuran diambilin. Lucu juga. Cuma hari-hari tertentu nggak ada nih. Kediri. Penumpangnya itu kok paling tambah 2 orang besok balik lagi ya sih itu lah. Iya. Tapi ya punya penumpang ketinggalan. Nanti sore paling siang. Ini sama orangnya. Kenapa dia diantar tadi? Diam aja. Akan nginep di Bali diajak keluar. Diajak main. Oke. Mas Budi itu. Kalau verbal, kalau nggak verbal. Iya. Nggak bisa ya. Iyalah sibuk kerja. Tugas. Kelurahan apa sih ini, Pak? Sini Banjarjo. Kecamatan Ngadilue. Kabupaten di Kediri. Perbatasan Mas ini, Mas. Oh, iya. Sama kabupaten. Iya. Sini sering bis berhenti kayak ini penumpang padahal enggak. Masa orang normal kayak kita lihat kalau berhenti. Enggak nurunin apa-apa sebenarnya, tapi kerennya itu buka pintu. Oh ya, serasa ada orangnya mau turun gitu loh. Oh ya. Sering di sini, Mas. Sering, Mas. Oh, memang tepatnya. Terus tutup lagi drain. Ya. Seolah-olah ada yang turun. Iya, padahal enggak ada yang turun. Biasanya itu ada penumpang. Itu tuh nganternya bisa sampai depan kuburan loh, Mas. Serius? Pernah di tempat saya pernah. Mau banyak sana ke sana terus berhentinya malah di depan kuburan. Astaga, gitu ya. Sampai kota Kediri.
Jalan Jenderal S. Parman. Total ada berapa Pak armadanya di sini? 30. Oh, 30-an. Banyak ya, lumayan. Pak, matur nuwun. Hati-hati. Sehat selalu, nanti sukses selalu. Kalau lewat sini mampir rumah Pak Sakita. Siap, aman, aman, aman. Beres-beres. Ya, kan bisa. Ya, Pak ya. Saudara. Oh, makasih ya. Banyak ya. Iya. Kita ganti bus. Mas? Oh iya, Mas. Makasih banyak ya. Sama. Sukses selalu, sehat selalu. Yang mana armadanya ini? Ini sebelahnya. Oh, sebelahnya. Oh, iya. Mas? Dengan Mas siapa? Enggak. Ikut ngeplok enggak apa-apa? Permisi. Oh, iya. Oh, ini nih. Oke. Teman-teman, ini sudah di poolnya, poolnya kantornya PO Setiawan di Kota Kediri. Gitu ya. Jadi ternyata dapat yang ini ke Denpasar. Wow. Oke, udah enggak sabar lagi pengen langsung trip sama PO Setiawan lewat jalan. Ini ada snack lagi. Tambah snack. Itu wafer roti. Oh, mantap nih. Permen. Ini teman-teman kondisi kabin dari bus Setiawan jurusan Kediri Denpasar. Ini lega banget nih kursinya, hiring banget, rencana lebar. Ada berapa kursi? Ada 30 kursi. Lalu ada toiletnya di sini. Nah, ini toiletnya. Dan ini smoking room sepertinya. Smoking room. Oke. Jadi kita dapat bantal, dapat selimut, ada snack, ada sekali makan. Terus ada setiap kursi juga tuh di handrest-nya itu ada colokan listriknya. Bahkan di tiang-tiang itu tuh, di tiang-tiang jendela tuh di pinggir tuh ada colokan juga tuh. Wah, mantap deh. Jangan takut kehabisan listrik. Oke, secara umum enak sih, nyaman. Jadi eksekutif ya prosesnya. Oke, itu aja sekilas. Semoga perjalanan kita menyenangkan. Sampai ketemu nanti di Denpasar, Bali. Come on.
Sana itu ke Pacet, jadi ke Malang. Lewat mana, Mas? Ini kita lewat Mojosari langsung ke Mojosari. Polnya di mana? Langsung ke Pol, naik ke Pol kita. Oh. Nah, ada yang dari yang bagus alteri masih. Dengan Mas siapa? Saya Pak Budi. Budi ya. Mana aman ya? Alhamdulillah aman. Servis makan di mana, Mas? Kita satu usulkan di Situ Bondo. Situ Bondo. Ya, rumah makan Bali 2 Situ Bondo. Oh. Masuk Malang. Ya. Gini. Malang, sudah lagi Malang. Oh.
anti kriat-kriat. Iya, adem lu. Istirahat mah. Hah? Istirahat. Ya. Oh, ngobrol aja. Nah, ini dengan Mas siapa, Mas? Arif. Katanya mau ambil ke Madura ya? Mau pegang Madura? Malam ini juga? Oh. Itu dikorek ya mesinnya? Iya. Oh, pantesan dikorek. Aku nenggone Indomaret jasanya ya.
Maret. Oke. Thank you.
jembatan Lobawa. Lobawa. Daerah Demung. Siapa servis makan?